Ke Al ya. Sini dong. Ada apa ya? Ini apa ya? Ada daun kelapa, ada ini. Bagus, teropong. Terus? Ada pisau. Ada pisau. Ada kantong plastik ya. Ada separan. Iya. Tahu nggak kira-kira ayah mau bikin apa? Nggak tahu. Ayah hari ini akan membuat perahu mainan. Wow, gimana semuanya? Dari styrofoam ini, nanti kita bikin kapalnya, perahunya di sini. Terus ini buat layarnya. Ini buat layarnya juga. Terus nanti kita hanyutin deh di laut. Gimana? Kakak tertarik nggak kira-kira? Tertarik banget. Oke, kalau kakak tertarik, yuk kita bikin aja yuk. Yuk. Nah, jadi bahan-bahannya ini daun tapa atau lidi, nanti kita ambil lidinya ini. Kita raut dulu, jadiin lidi. Kemudian ini styrofoam untuk kapalnya nih. Nanti kita bentuk kapalnya digabung supaya nanti dia mengambang atau mengapung di laut, di atas air. Supaya dia nanti nggak tenggelam saat kita taruh di atas air. Nah, ini layar ini nanti untuk mempercepat lajunya ketika ditiup sama angin. Oke? Okay? Kita balapan yuk ya. Ayo, cepat takut. Udah siap kita bikin? Sudah. Yuk langsung aja kita bikin, berarti kita bikin dua ya? Iya. Baik, kita potong dulu styrofoamnya. Kita bikin dua kapal berarti ya? Dua atau tiga kali ya? Tiga boleh. Boleh lah ya, bisa jadi tiga kapal ya. Gampang banget ini bikinnya. Yang bentuk kayak gini, kayak kita motong kue. Kita motong kue nih guys. Nah ini guys, kalau sudah terbentuk kayak gini guys, kita tinggal bentuk aja depannya itu seperti kapal guys. Kita potong kayak gini guys, membentuk ujung kapal. Nah seperti ini. Ini juga seperti ini, kita bentuk seperti kapal guys. Nah ini guys. Tuh. Nah supaya lebih rapi lagi, kita rapiin. Bagus, rapi kan? Terapi ini, membentuk kayak bentuk kapal. Nah, itu kita seimbang ini antara kiri dan kanan biar rapi dia. Oke. Oke. Tuh kan? Tuh. Mama. Kan? Udah hampir jadi kan? Iya, untuk kapal. Boleh juga jadi ini kue ulang tahun ya. Untuk kapal. Boleh juga kayak gini. Oke, bentuk lagi sampai membentuk kapal. Kapal beneran. Tuh, guys, kayak gini guys. Nah ini kita rapiin aja guys. Nanti kalau nanti kurang rapi ya kita rapiin aja. Tergantung selera nanti mau bikinnya ini atau bagaimana, atau lebih gede lagi terserah, tergantung sahabat semua. Nanti kita cuma bikin kayak gini aja guys, buat main aja nih, buat seruan di kampung nih, bermain-main di kampung. Iya, untuk nah, oke. Kemudian ini juga kita bentuk sama guys kayak tadi, bentuk kayak kapal. Dua ya guys, kita udah punya dua kapal nih guys. Nih yang udah dihantar kita bisa bikin guys. Ini udah banget bikin. Ya udah banget guys, tinggal dikreasikan aja guys. Ini kita potong lagi guys. Kira-kira seperti ini aja, nanti tergantung sahabat semua. Kalau memang pengen lebih rapi ya silakan nanti dirapikan aja. Ini udah membentuk kayak
kapal ya. Iya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita nanti bisa kreasi kan, bisa tambah rumah di sini. Tapi kita kali ini kita nggak bikin kapal guys, kita hanya bikin perahu layar aja. Nah ini nanti kita raut. Kita raut seperti ini. Kita cuma ambil lidinya aja. Jadi di sini kita nggak perlu daunnya, tapi kita perlu lidinya supaya kita jadiin nanti buat layarnya. Layar untuk apa? Untuk kayak tulangnya lah, supaya dia nggak mudah terbang di angin. Ya, kita raut-raut ini sama seperti kita mau bikin sapu lidi guys. Jadi kita kalau kita mau bikin sapu lidi itu sama seperti ini. Kita ambil daun kelapa, kita raut-raut seperti ini, kita kumpulin. Kalau udah banyak itu kita ikat. Dah, jadi sapu lidi tajam dulu teman-teman ya. Ini nih untuk nanti supaya gampangnya. Kemudian ini layarnya teman-teman. Ini layarnya, kita tinggal potong aja nanti sesuai dengan ukuran kapalnya. Potong seperti ini, kita bentuk kayak layarnya. Hati-hati teman-teman ya, waktu teman-teman kalau adik-adik yang bikin ini nanti harus ada dampingan orang dewasa ya. Biar enggak kena. Oke, nah. Sama ibu atau ayah. Iya. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada gunting boleh pakai gunting teman-teman. Jadi kalau nggak ada gunting pakai pisau juga boleh guys. Ini ya teman-teman. Sebetulnya kita hari ini pakai pisau teman-teman. Tapi kalau mau pakai pisau, pisaunya harus tajam teman-teman supaya nggak susah kita motongnya. Ih ada ayam teman-teman. Kayak gini teman-teman. Jadi bentuk layarnya itu nanti seperti ini. Teman-teman bisa bikin segi empat juga boleh. Nah kebetulan kami mau bikin layarnya ini seperti layar sampan-sampan yang biasa teman-teman. Jadi kita bikin seperti itu bentuknya. Nah, kemudian nanti untuk supaya ini nanti dia keras, kita kasih kayak gini teman-teman tiangnya teman-teman ya. Kita bikin ya teman-teman. Sesuaikan aja nanti sama selera teman-teman. Seperti ini nih, seperti ini ya. Nah, kita tarik teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman layarnya. Udah jadi layarnya teman-teman. Kan, itu tuh kayak layar kan. Kita potong teman-teman. Yang kita potong seperti ini nanti bisa ditambah di sini teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kita karena kita tadi udah punya banyak jadi nanti bisa dipakai yang satunya lagi, tapi kita manfaatin aja lah teman-teman. Nah, kita tarik lagi teman-teman. Ini teman-teman. Nah, jadi ya layarnya. Ini teman-teman. Jadi dia nanti ketika ditarik, nah, ditiup sama angin dia. Maju teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini layarnya teman-teman. Ya, jadi layarnya seperti ini teman-teman, tinggal kita taruh aja di sini. Teman-teman di tengah-tengahnya ini. Nah, supaya nanti dia kalau ada angin ya. Jadi.
yuk kita coba taruh di laut ya teman-teman. Ya. Gimana? Nah, yuk. Ini agak. Gak apa-apa, nanti kita benerin di laut. Nah, yuk teman-teman ikutin seruannya. Kita coba taruh di laut. Wih, jauhan punya siapa itu jatuh satu. Tumbang teman-teman tuh, kebalik deh teman-teman tuh. Nah, ini tuh punya siapa? Tetap layar tuh. Lihat ya. Nih teman-teman. Wow, udah kesana teman-teman. Wah, laju banget teman-teman. Tadi dia laju teman-teman. Tuh. Wah teman-teman, tadi dia mau laju tadi ya. Perahunya agak jauh ya teman-teman. Satu dia teman-teman. Tuh. Teman-teman dideketin aja ya teman-teman. Biar enggak jauh. Udah dulu ya teman-teman. Nonton video Alice selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.